guys, setelah 2 bulan lamanya kita menanti perjalanan ini, akhirnya tiba juga di tanggal 18 ini. Gua rencana mau mendaki ke Gunung Gede. Sekarang gua mau ke Cijantung dulu karena mau nyamper teman gua, ada satu di sana. Nanti kita mau start dari Bandung karena di Bandung ada 2 orang lagi. 3 orang. Jadi kita berangkat berlima. Kamu siap-siap dulu. Oke. Gua start dari Bogor. Oke guys, gua sekarang udah ada di Pasar Rebo sama si Kunyuk ini. I do remember we were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change, our roads were lined with adventure. Oke, kita lagi siap-siap mau turun di stasiun Cimahi. Oke. Udah di puncak. Udah di puncak anjay. Posisi kita lagi berada di Cililin ya. Titik kumpul. Barusan kita habis berenang dulu untuk pelenturan, dan ini kita lagi packing. Years later. Oke guys, ini jam 4 lebih 10. Kita mau langsung aja berangkat menuju puncak. Sob ini. Ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Kita baru terlebih dahulu sesuai percaya masing-masing. Berdoa mulai. Sampai pos 1 kurang lebih 1 jam perjalanan dari base camp ke pos 1.
Oke guys, kita nemuin jejak tramado ini anjing. Bukan gua. Oh. Sorry. Oke, kita lanjut ke pos 2. Habisin dulu. Mana matamu? Ini mataku. Mantanmu mana? Buang sampah. Sampai ketemu di pos 2. Ternyata bukan pos 3 guys, pos bayang-bayang lagi, bayangan mantan yang kedua ini. Yuk, bisa yuk. Akhirnya kita sampai di Buntut Lutung. Buntutnya enggak ada, tapi lutungnya ada ya. Sejuk sekali. Kita makan dulu isi perut sebelum jam 9. Nah, ini apa ini isinya, apa toppingnya? Ini goreng. Kita endus dulu. Momoknya. Mantapnya. Toppingnya mie goreng guys. Duluan. Pakai roti tawar nggak? Bawahnya. Cobain dong. Tuh. Apa? Yakin lah, dia jadi tahan memuntah sebenarnya dia. Dari pos 3 ke pos 4 ini, aduh, sangatlah nanjak sekali. Keplek loh, tak. Di atas ada panjat pinang, dia hanya rondo. Awas. Pelan-pelan ke supir. Pelan, kapten. Kapten Subasa, pelan. Ya Allah. Ayo semangat. Apa ini, cuma tanjakan ini? Ayo, mertuamu lebih kejam dari ini.
Kita cek kesehatan mereka dulu. Jangan ya, Dek. Cek kesehatan dulu. Mana mata mau? Sekarang jam 10 kurang 10 menit. Gak kelihatan. Oke. Ah, gararan deh. Kurang mah, eta tuker jeung mah ade. Neng, ayo kita lanjut. Gini nih. Hey, kalau ada yang sulit ngapain cari yang susah? yang mudah. Sini, putar balik. Kere. Kalau ada yang sulit ngapain cari yang mudah? Gak ada. Kalau ada yang sulit ngapain cari yang mudah? Wajingan. Pos 4 guys. Kembali lagi. Simpang Maleber. Ayo. Kita udah di jalur yang landai. Dan kalau jalur sudah landai itu pertanda Surken sudah dekat. Di mana ini? Alun-alun terakhir, alun-alun timur. Mantap. Kemudian kita akan ke barat mencari kitab suci. Sepat kali kemana? Belum nyampe-nyampe. Sepat kali. Aduh. Masih bucin. Oke, jam segini ya. Kita tiba di alun-alun timur. Ah, itu dia. Pat Kai dan Wucing. Wah.